Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan cara pengefrisan alur bertingkat dalam seperti ini. Bahan yang akan kita gunakan adalah duralium. Mari kita saksikan bersama prosesnya. Mistar sorong digunakan untuk mengukur ukuran benda kerja. Balok paralel untuk mengganjal benda kerja. Kacamata untuk melindungi mata. Pisau fresh yang sudah terpasang pada arbor. Slot drill ataupun end mill bisa juga. Palu lunak atau palu plastik untuk mengeraskan benda kerja supaya tidak rusak. Kikir halus untuk menghilangkan bagian yang tajam setelah dilakukan pengikiran. Baru kemudian kuas untuk membersihkan mesin. Inilah peralatan yang diperlukan untuk pengefrisan alur dalam. Inilah bahan yang akan digunakan untuk pembuatan alur bertingkat dalam. Kita gunakan material dari duralium atau orang lain sering menyebutnya aluminium. Benda kerja dijepit pada ragum. Di bawah benda kerja ada balok paralel atau pengganjal. Baru kemudian dijepit, nah, dikeraskan ini, keraskan sambil di palu, pakai palu plastik. Nah, seperti itu. Kemudian ragum dikeraskan. Sudah. Tanda-tanda keras berarti balok paralel sudah tidak bergerak lagi. Barulah kita akan mulai setting pisau fresh terhadap benda kerja. Retan memanjang dinolkan yang tadi kita setting. Kita akan geser benda kerja ke arah kanan menggunakan eretan memanjang sebesar setengah dari panjang benda kerja ditambah setengah diameter pisau fresh. Setelah posisi pisau fresh berada di tengah-tengah panjang benda kerja, kita akan lakukan setting pisau fresh terhadap benda kerja bagian permukaan. Kita sudah simpan kertas di atasnya.
pengecekan kedalaman alur. Kedalaman alur 10 mili, oke. Kedalaman alur untuk bagian yang atas sudah tercapai 10 mm. Kemudian kita akan membuat lebar alur bagian atas 40 mm. Karena diameter pisau fresh yang digunakan 20 dikurangi 40 dikurangi 20 masih ada 20 dibagi 2. Geser ke kiri 10 mili, geser ke kanan 10 mili secara bertahap. Eretan memanjang diputar ke kanan sejauh 2 mili untuk yang pertama. Ya, sebelah kiri sudah kita lebarkan dan sudah sampai ukuran. Kita akan mengerjakan bagian sebelah kanan. Posisi pisau fresh berada di dalam ya, karena kita akan mendapatkan putaran penyayatan yang berlawanan arah. Thank you.
lebar alur bagian atas 40 telah selesai, kita akan mengerjakan alur yang bertingkat dalam, yaitu bagian tengah. Kita posisikan lagi pisau fres di tengah-tengah benda kerja. Naikkan 2 mili. Fres alur bertingkat dalam sudah dilaksanakan. Kita bersihkan bagian yang tajam dengan cara pengikiran dengan menggunakan kikir halus. Pengukuran kedalaman benda kerja yang bertingkat yang kedua sudah sesuai ukuran. Kita akan cek lebarnya. Lebar bagian atas 40 mm sudah sesuai. Bagian bawah sesuai dengan diameter pisau fres 20 mm. Inilah hasil pengefresan alur bertingkat dalam telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih.